Oke, Kak. Kak, tadi masa aku lihat orang buang sampah sembarangan. Padahal kan ada tempat sampah di situ, Kak. Wah, nggak bener tuh orang kayak gitu tuh. Kamu jangan contoh kayak gitu ya. Pakai dulu tuh sanitizer, biar bersih tangannya. Iya, Kak. Udah, gak usah dipikirin. Apa yang kamu lakuin udah bener kok. Kesadaran terhadap lingkungan itu memang harus ditingkatkan supaya bisa menjadikan kebiasaan yang baik. Kakak bangga deh sama kamu. Iya, Kak. Adik tahu kan, kalau menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan adalah salah satunya untuk menghindari bencana yang mungkin terjadi. Iya, Kak. Tapi kan kalau membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Nah, itu benar banget. Penyebab banjir salah satunya adalah karena menumpuknya sampah dan membuat tersumbatnya aliran air. Untuk itu, pentingnya diciptakan rambu-rambu untuk mengingatkan kita kembali untuk selalu waspada. Contohnya, rambu dilarang buang sampah. Adik pernah lihat kan? Iya, Kak. Adik pernah lihat. Nah, untuk rambu-rambu tanda rawan bencana juga ada loh, Dek. Contohnya seperti ini. Oh iya, Kak. Aku punya tugas mencatat rambu tanda rawan bencana di daerah tempat tinggal kita, Kak. Nah, adik-adik juga punya tugas yang sama, kan? Adakah rambu-rambu tanda rawan bencana di tempat tinggal kalian? Dan apa arti rambu-rambu itu? Tuliskan pada buku latihan kalian ya. Jika ada kesulitan, mintalah bantuan ayah, ibu, atau kakak di rumah. Kamu masih semangat kan belajar mengenal bencana yang mungkin terjadi di sekitar kita? Masih dong, sebab kakak masih akan menepati janji kakak pada awal pertemuan kita di pekan ini. Kita akan membahas mengenai jenis bencana akibat ulah manusia dan pencegahannya agar bencana ini tidak terjadi dan menimpa kita, serta juga turut menjaga bumi kita dari segala jenis bencana. Wah, asik! 4 jenis bencana karena ulah manusia. Abrasi atau erosi pantai itu seperti pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak, hilangnya ekosistem di bawah laut, dan penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Pencegahannya, Kak? Untuk mencegah terjadinya abrasi, kita bisa menjaga ekosistem laut seperti ikan dan terumbu karang, juga menanam pohon bakau atau mangrove. Jadi, kalau kita melakukan pencegahan itu, air laut akan tertahan dengan pohon bakau dan terumbu karang ya, Kak? Dan tidak mengurangi dampak pengikisan. Betul banget, Dek. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah bencana banjir. Keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang sangat besar. Penyebab banjir bisa karena curah hujan yang cukup tinggi atau penyebab lainnya adalah masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti ke sungai atau aliran air. Adik tahu seperti orang yang adik lihat buang sampah sembarangan itu ya, Kak? Nah, betul tuh. Kalau pencegahannya aku tahu, Kak. Jangan membuang sampah sembarangan ya, Kak. Iya dong, tepat sekali.
Bencana karena ulah manusia yang ketiga adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan pembukaan lahan untuk perkebunan. Kenapa bisa berbahaya, Kak? Karena jika hutan terbakar, ekosistem yang ada di dalamnya akan terancam punah, Dek. Semisal satwa liar dan juga sebagainya. Belum lagi dampak perubahan iklim atau pemanasan global akan semakin terasa jika hutan di bumi kita hanya tersisa sedikit. Ngeri ya, Kak. Soalnya dampak pemanasan global sangat berpengaruh buruk terhadap kita. Lalu cara pencegahannya gimana, Kak? Nah, cara pencegahannya itu dengan memantau titik api agar kebakaran tidak meluas. Dan juga peran patroli penjaga hutan agar tidak ada orang yang dengan sengaja membakarnya. Oke, Kakak lanjut ya. Yang keempat itu ada tanah longsor. Ada tahu nggak kalau tanah longsor itu disebabkan oleh apa? Gempa bumi, Kak. Betul sekali, salah satunya gempa bumi. Lalu beban yang berlebihan dan getaran dari mesin kendaraan. Nah, cara pencegahannya adalah dengan tidak membuat rumah di bawah tebing dan memotong tebing menjadi tegak. Oh, jadi begitu, Kak. Adik sudah paham mulai sekarang. Aku akan mengajak teman-teman untuk menjaga lingkungan dengan banyak cara seperti yang tadi Kakak contohkan. Yuk, teman-teman, kita jaga lingkungan tempat tinggal kita. Dek, kamu udah paham belum penyebab bencana alam yang tadi Kakak udah jelasin ke kamu? Sudah, Kak. Nah, sekarang Kakak punya pertanyaan nih buat kamu. Nanti kamu jawab ya. Iya, Kak. Siap. Oke, jadi yang pertama, apa penyebab abrasi pantai? Karena ada penambangan pasir, terus rusaknya ekosistem laut, Kak. Seperti terumbu karang. Betul banget. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, Kak. Bagaimana cara agar sampah tidak dibuang ke sungai? Melatih kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, Kak. Pinter. Oke, lanjut lagi. Menurut kamu, apa cara yang tepat agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi? Memantau titik api agar kebakaran tidak meluas. Terus apa lagi ya, Kak? Terus melakukan patroli menjaga hutan agar tidak ada orang yang dengan sengaja membakarnya. Oh. Setelah kita banyak belajar mengenai bencana karena ulah manusia, Kakak yakin nih, pasti adik-adik di rumah mampu menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang Kakak punya pertanyaan buat adik-adik yang di rumah. Kakak minta adik-adik yang di rumah untuk menulis kembali mengenai imbauan, larangan, atau perintah untuk mencegah bencana alam yang terjadi di sekeliling kita. Semisal nih ya, Kakak kasih contoh untuk kalimat imbauan. Menanam pohon akan menyelamatkan lingkungan. Begitu juga dengan kalimat perintah dan larangan yang bisa kamu simak di tayangan ini. Nah, adik-adik coba diingat. Kalau kamu membuat imbauan berbentuk larangan atau perintah, jangan lupa menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya ya. Dan jangan lupa lengkapi juga pertanyaan berikut di buku latihan kamu. Apa, Kak? Kamu kenapa sih kok lemes banget? Iya nih, Kak. Aku bingung nih dengan soal ini. Coba sini Kakak lihat. Oh, yang ini ya? Iya, Kak. Coba Kakak jelasin ya. Oke. Kalimat majemuk itu adalah sebuah gabungan dua kalimat yang dihubungkan dengan kata penghubung sehingga menjadi sebuah kalimat yang utuh. Contoh, Andi sakit perut, Andi makan sambal. Nah, dari dua kalimat tersebut bisa dihubungkan menggunakan kata karena yang menjadi Andi sakit perut karena makan sambal. Gitu deh. Oh, begitu, Kak. Oke deh, aku kerjakan dulu. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah juga punya tugas yang sama kan? Yuk, kita kerjain bareng-bareng tugas tersebut. Nah, ayo kita coba bahas satu soal aja. Nomor 1. Arya menjadi juara kelas karena titik-titik. Ya, betul sekali. Kita bisa mencari alasan yang berhubungan sehingga kalimatnya menjadi Arya menjadi juara kelas karena ia rajin belajar. Gimana nih adik-adik yang di rumah? Gampang banget kan? Silahkan kamu lanjut kerjakan ya sisa soalnya.
Hai adik-adik, ini dia nih yang paling kita tunggu-tunggu. Waktunya bermain games. Jadi untuk games kali ini, kalian dapat melengkapi kalimat ini dengan kalimat yang sesuai dengan pengalaman kalian. Kalian siap? Untuk pertanyaan pertama yaitu, ibu tersenyum gembira karena titik-titik. Maka kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah karena adik giat belajar. Adik yakin? Iya kak. Bagaimana smart screen? Yeay, jawabannya benar. Ini dia bentuk kalimat majemuk yang sama dengan kata hubung yang mempunyai sebab dan akibat. Gimana dengan jawaban adik-adik? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ayo adik-adik, langsung aja kita mulai. Disimak ya. Silakan smart screen. Titik-titik karena menjadi juara kelas. Coba adik-adik yang di rumah, kira-kira jawabannya apa sih? Gimana? Udah dijawab? Oke, lanjut ke kalimat terakhir ya. Bapak membawa oleh-oleh untuk Bagas karena titik-titik-titik. Wah, rupanya adik bisa jawab semuanya ya. Coba kalau adik-adik di rumah gimana? Bisa jawab juga dong pastinya. Luar biasa! Silahkan cek atau konfirmasi jawaban kalian pada orang tua atau wali kamu di rumah ya. Oke, sudah dulu ya adik-adik. Lanjut lagi gamesnya nanti. Hai teman-teman, aku habis mengisi jurnal membaca aku nih. Wah, sudah semakin banyak ya. Bagaimana dengan kalian? Jangan lupa menuliskannya ya. Jika sudah, kalian harus membacanya setiap hari. Lalu, selalu mendapatkan pelajaran baru. Jangan lupa berikan tanda centang ya pada kolom di lembar refleksi yang sudah disediakan agar kamu nantinya dapat berdiskusi dengan ayah, ibu, atau kakak di rumah. Semangat! Semangat! Kakak, aku kan punya wortel nih sama tomat beberapa buah. Kalau semua ini dibeli ibu harganya 5.000, berarti harga masing-masing wortel sama tomatnya berapa, Kak? Nah, tepat sekali nih, Dek. Kita coba kerjakan soal berikut ini ya, supaya lebih mudah memahaminya. Yuk! Ayo, Kak. Coba perhatikan gambar ini. Jika ada penjumlahan 4 tomat yang hasilnya 28, 1 tomat dikali 1 wortel adalah 21, dan 1 wortel dikali 1 jamur dikurang 1 tomat adalah 17. Maka, A. Berapa nilai tomat? B. Berapa nilai wortel? C. Berapa nilai jamur? Aku lupa nih caranya, Kak. Nah, jadi gini deh caranya. Kalau hasil penambahan 4 tomat hasilnya 28, maka jumlah 1 tomat sama dengan 28 dibagi 4. Coba berapa itu, Dek? 7, Kak. Berarti 1 tomat memiliki nilai 7 ya, Kak? Terus kalau ini tomat dikali sama wortel hasilnya 21, gimana, Kak? Coba, Dek. Tadi kan 1 tomat itu sama dengan 7 kan, Dek? Jadi 7 kali berapa supaya hasilnya 21? Aku tahu, Kak. Aku bisa perkalian nih. Aku sudah diajarkan oleh Bu Guru. 7 dikali 3 ya, Kak? Bener banget. Gimana? Udah ngerti kan sekarang? Sudah, Kak. Tapi aku kesulitan jawab soal selanjutnya, Kak. Ya udah kalau gitu, yuk kita kerjain bareng. Jika tadi kita sudah dapatkan 1 tomat sama dengan 7 dan 1 wortel sama dengan 3, maka untuk mencari jamur, 3 dikali berapa yang ketika dikurang 7 sama dengan 17? 3 dikali jamur sama dengan 17 ditambah 7 sama dengan 24. 3 dikali jamur sama dengan 24. Nah, sekarang kita cari nilai jamurnya. Oh iya, tahu, Kak. Berarti 24 dibagi 3 hasilnya 8, Kak. Berarti jamur sama dengan 8. Yeay, hebat. Sekarang kamu udah ngerti kan? Sudah, Kak. Berarti adik juga bisa nih ngitung tomat dan wortel milik adik. Bisa, Kak. Coba adik kerjain ini ya. Ini soal terakhir nih. A. Berapa satuan dari nilai tomat? B. Berapa satuan dari nilai wortel? C. Berapa satuan dari nilai jamur? Kak, aku tahu, Kak.
Hasil satuan tomat sama dengan 7. Hasil satuan wortel sama dengan 3. Hasil satuan jamur sama dengan 8. Nah, itu betul banget. 100 deh buat kamu. Yeay. Api. Apakah kamu tinggal di dekat pegunungan atau pernah mendaki gunung? Indonesia memiliki sangat banyak gunung. Beberapa di antaranya adalah gunung api yang dapat mengeluarkan magma atau gas maupun cairan lainnya ke permukaan bumi. Proses pelepasan magma atau bahan panas lainnya dari perut gunung api ini disebut dengan erupsi atau letusan vulkanik. Aktivitas gunung api dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori berikut. 1. Normal. Ditandai dengan mulai meningkatnya aktivitas seismik dan vulkanik, tidak ada perubahan aktivitas secara visual maupun seismik, tidak ada perubahan aktivitas vulkanik atau dasar. 2. Waspada. Mulai meningkatnya aktivitas seismik dan vulkanik, mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah, diperkirakan belum akan terjadi erupsi dalam waktu tertentu. 3. Siaga. Terjadi peningkatan seismik dan vulkanik. Hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah menunjukkan peningkatan yang nyata. Jika aktivitas terus berlanjut, diperkirakan akan terjadi erupsi dalam waktu dekat. 4. Awas. Abu atau asap mulai muncul. Mulai terjadi letusan awal, erupsi kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat. Adik-adik, sudah tahu belum? Apabila kamu tinggal di sekitar gunung api, ikuti arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api, yuk kita simak. Kosongkan tempat yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Hindari tempat terbuka dan aliran sungai karena akan menjadi tempat yang dilalui lintasan magma. Gunakan kacamata pelindung dan masker. Jangan gunakan lensa kotak dan gunakan pakaian yang menutupi serta melindungi seluruh tubuh. Hal ini disebabkan karena jarak luncur awan panas dan lava yang dikeluarkan gunung api bisa menjangkau jarak ratusan meter hingga puluhan kilometer. Tahukah adik-adik bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Indonesia mengeluarkan peta-peta rawan bencana pada setiap daerah yang dekat dengan gunung api? Daerah ini dibagi menjadi 3 kategori. Apa aja itu? Mari kita simak. KRB 3, 2 km selalu terancam aliran panas, gas racun, dan lava. KRB 2, 5 km berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, dan lahar hujan. KRB 1, 8 km selalu terancam aliran panas, gas racun, dan lava, berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, dan lahar hujan. Berpotensi terhadap aliran lahar hujan dan kemungkinan dapat terlanda aliran awan panas. Misalnya, ada desa merah yang berjarak 2,1 km dari gunung api, maka kita perlu bulatkan dulu jaraknya ke satuan terdekat. Berhubung 2,1 lebih dekat dengan angka 2 daripada ke angka 3, maka bisa kita simpulkan bahwa desa merah berjarak 2 km dari gunung api, yang artinya masuk ke dalam daerah kategori KRB 3. Sementara itu, ada desa rapi yang berjarak 2,5 km dari gunung api, maka kita dapat bulatkan jaraknya ke 3 km. Dengan demikian, desa rapi masuk dalam kategori KRB 2. Dan jika jaraknya lebih dari 5 km, maka dapat dikategorikan masuk ke dalam KRB 1. Tahukah adik-adik apa manfaat erupsi gunung api dan positifnya bagi bumi? Apa kak? Itu kan bencana, bagaimana mungkin ada manfaatnya? Ada dong. Nah, hal ini disebabkan karena erupsi gunung api dapat menyemburkan tanah, mendinginkan atmosfer, membentuk daratan baru, dan menghasilkan bahan mentah seperti emas. Coba adik-adik tebak, berapa banyak gunung api di Indonesia? Berapa kak? Penasaran aku. Indonesia adalah negara dengan gunung api terbanyak di dunia. Ada 172 gunung api aktif. Dek, kenapa kamu bingung gitu kelihatannya? Iya nih kak, aku mendapat tugas membuat peta kawasan rawan bencana atau KRB di daerah masing-masing.
Caranya adalah dengan mencari tahu desa-desa yang terletak di sekitar pegunungan dalam radius 2 km atau KRB 3, 5 km atau KRB 2, dan 8 km atau KRB 1. Kita bisa memanfaatkan Google Maps atau peta dalam bentuk cetak untuk mengetahui jarak-jarak lokasi. Oh gitu, oke kalau gitu ayo kita kerjain. Lihat barcode ini ya dek. Kita bisa menggunakan barcode ini dengan cara pindai QR atau dapat melalui kamera. Arahkan kamera perangkat pada gambar di samping kiri. Klik tautan tersebut dan situs dapat dibuka pada perangkat. Pastikan kamera kamu fokus dan muncul instruksi membuka tautan atau bisa kunjungi situs www.google.com/maps/ pada internet. Ini muncul soalnya, bagaimana ngerjainnya kak? Apabila kamu tidak memiliki peta daerah atau informasi yang cukup untuk mengerjakan peta rawan bencana di daerah kamu, kamu bisa mengikuti data berikut dan membuat peta KRB Gunung Merapi yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kakak kasih contoh ya, misalkan pada pertanyaan nomor 1. Desa Glogaharjo memiliki jarak dengan Gunung Merapi sejauh 3,8 km. Setelah jaraknya kita bulatkan, hasilnya berapa nih, Dek? 4, Kak. Berarti kategori KRB-nya masuk ke dalam kategori 2 ya, Kak? Karena jumlah kilometernya sudah lebih besar dari kategori KRB 1. Betul banget, Dek. Wah, iya, Kak. Adik paham. Nah, teman-teman, yuk lanjutkan mengisi jarak setelah dibulatkan dan memasukkan kategori KRB-nya pada tempat yang tersedia. Jangan lupa diskusikan bersama ayah, ibu, atau kakakmu. Semangat! Wah, cerita dari Giri membantuku untuk mengerjakan tugas, Kak. Membuat tabel yang menuliskan nama desa, jarak dengan Gunung Sinabung, dan jarak dengan Gunung Sinabung setelah dibulatkan. Lalu buat peta KRB-nya seperti pada contoh pada latihan sebelumnya, Kak. Wah, iya kan, Dek? Nah, adik-adik, yuk lanjutkan mengisi jarak setelah dibulatkan dan memasukkan kategori KRB pada tempat yang tersedia. Jangan lupa, diskusikan bersama ayah, ibu, atau kakak kamu ya. Hai teman-teman, masih tetap semangat kan? Ayo, tetap semangat ya. Banyak loh yang udah kita lakukan hari ini. Iya, banyak sekali yang sudah kita lakukan. Hebat! Nah, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan bosan-bosan ya untuk mengulang pelajaran di rumah. Iya, tidak ada kata bosan dan malas untuk belajar. Dan jangan lupa untuk mencentang di kolom lembar refleksimu ya. Tetap semangat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dan ingat ya, selalu jaga kesehatan. Dadah! Dadah.